Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hidayat Hobby Channel. Kali ini Hidayat Hobby Channel akan meng-unboxing, kemudian akan merakit mainannya ini ya. Ini kira-kira apa ini? Ini ada tulisannya super ringan air modeling rawan patah. Rawan patah guys. Coba kita unboxing dulu ya. Ini dari Hobby Cerdas ya. Hidayat Hobby Bermain dapat mainan dari Hobby Cerdas ini ya. Kita unboxing dulu ini guys. Oke, kira-kira apa ya? Kita buka 1, 2, 3. Nah, ini guys. Nah, kita dapat kertas ternyata. Oke, langsung saja ya. Ini adalah pesawat rubber plane ya. Rubber plane ini saya sengaja order 2 biji ya. Yang satunya itu ini sayapnya dari polyfoam kayaknya. Yang ini terus ini yang kita rangkai dulu ini. Jadi ini nanti kita lem pakai ini lemnya. Ini lem dan ini untuk pelumas karetnya ya. Kita singkirkan yang ini untuk episode selanjutnya. Ya ini kita unboxing yang ini dulu ya. Ini kita apa buka dulu. Nah, ini yang kita dapat itu ternyata ini guys. Wih, sayapnya. Nah, ini. Nah, ini ya. Terus ini cara merangkainya. Memang niat sekali Hobby Cerdas itu untuk mencerdaskan bangsa ini. Jadi ini dikasih tutorialnya ini seperti ini ya. Nah, kelengkapannya seperti ini. Ini untuk stikernya. Ini untuk fuselage-nya ini kalau nggak salah. Nanti kita lihat. Nah, ini untuk sayapnya. Jadi nanti kita potong sayapnya. Terus kita tempel di sini ini. Nah, ya. Ikuti ini ya. Video ini untuk merangkainya. Kita rangkai bersama-sama ya. Oke deh teman-teman. Jadi pemirsa sekalian ya. Ini yang kita dapat. Nah, ini kelengkapannya ada di sini. Nah, ini barangnya ini ada di sini semua. Terus tutorial ada di video YouTube Hobby Cerdas. Bisa lihat itu. Untuk lebih apanya ya? Lebih afdolnya lihat itu. Nah, ini kita bikin sendiri. Saya juga melihat video tersebut. Nanti kita ikuti polanya seperti ini. Ini untuk skalanya. Terus ini untuk cara membuat baling-balingnya dan lain sebagainya. Semuanya lengkap ada di video YouTube Hobby Cerdas gitu kan. Kalau di Hidayat Hobby Channel ya tinggal merakit saja gitu kan, nanti tinggal terbang. Jadi Hidayat Hobby Channel nanti membuktikan aja ini untuk Cobalt ini terbangnya enak atau enggak gitu kan, nanti di review sama Hidayat Hobby Channel. Sekalian Hidayat Hobby Channel juga belajar hal yang baru. Kemarin sudah pesawat 3-4 channel, terus kemudian turun lagi ke 2 channel, sekarang pakai tenaga karet turun, tapi itu lebih challenging lah gitu kan, cari suasana atau hobi yang baru lagi ya. Ini kita langsung eksekusi guys. Oke pemirsa sekalian ya, ini sudah kita rangkai sesuai dengan tutorial. Mulai yang pertama kita untuk sayapnya sendiri, ini bagian yang agak rumit ya, karena ini perlu dehidral, sehingga untuk ketinggian ini, nah, ini 4 cm di sini untuk apa namanya sudut dehidralnya ini sendiri. Jadi ini agak susah, jadi perlu konsentrasi penuh. Saya tadi lihat video tutorialnya juga saya bolak-balik biar bisa seperti ini. Terus ini bilahnya, pokoknya ikuti saja tutorial dari Hobby Cerdas itu, insya Allah akan sama kok dengan hasilnya, termasuk ini juga. Nah, ini untuk fuselage-nya ini ya. Terus ini karetnya sudah diikat juga seperti tutorialnya. Yang penting itu kita punya peralatan ya, cutter jelas, terus lem CA ini kan, Alteco. Terus kemudian kalau ada mat seperti ini lebih bagus, gunting buat gunting, terus benang. Nah, benang ini, benang sama amplas. Amplas itu gunanya untuk men-shading ini untuk sudutnya, sama
untuk permukaan yang mau kita rekatkan ini harus kita amplas biar agak kasar dan nempel gitu ya. Itu saja. Oke, kita rangkai terus kemudian kita terbangkan ya. Oke, kita lanjutkan ya pemirsa ya. Ini sudah kita pasang untuk baling-balingnya. Ini muternya seperti ini. Smooth. Usahakan smooth, tidak ada friction ya. Terus ini karetnya kita sudah kasih pelumas ya tadi. Tinggal nanti dipasang. Kita pasang sayapnya dulu. Nah, ini ada tandanya CG. Nah, kita paskan saja ini. CG-nya sorry ya ini. Jadi titik ketemu titik ya. Kita pasang saja seperti ini. Ini CG-nya. Set. Nah. Terus cara mengukurnya biasa. Nah, ini dibeginikan. Nah, kita disediain sama Om hobi cerdas itu untuk pemberat ini pakai timah. Jadi digeser-geser aja kalau misalnya ini kurang level terbangnya ya tinggal dikasih ditempel gitu aja, dibengkokkan ngik ya terus dilem gitu ya. Kita ya, seperti inilah kurang lebihnya. Pasang karetnya cukup gampang. Nah, tinggal gini, tinggal dimasukkan. Terus kita putar wiki-wiki-wiki secara jarum jam. Nah, ini anginnya sudah kerasa tadi ya. Oke, kita besok tes terbang ya. Mudah-mudahan tidak hujan. Oke, langsung saja kita gulung ini untuk propellernya. Ini gulungnya searah jarum jam ya, ke kanan. Clockwise, kita gulung sampai berapa ini? Saya tidak hafal, yang penting kita tes terbang dulu ini ya. Nah, ini untuk sebagai informasi saja ini ya, teman-teman. Untuk harga pesawat ini itu 30.000, jadi yang seperti kita dapatkan itu kitnya itu terus kita rangkai sendiri ya. Jadi hobi cerdas ini mencerdaskan kehidupan bangsa ini ya. Nah, ini. Jadi memang ini seperti mainan anak kecil ya, tapi anak kecil disuruh buat gini juga pasti nyuruh bapaknya. Belum lagi dia kalau teriak-teriak kan kena lem CA-nya lengket tangannya. Ya. Ini butuh keterampilan yang ya cukup ya. Harus punya keterampilan motong, ukur dan lain sebagainya biar presisi ya. Ya, kita ini saya rasa udah cukup untuk tes awal. Ya, kita terbangkan saja. Jadi enaknya pesawat itu enggak pakai remote. Ya, kita terbangkan enggak pakai remote. Jadi satu ini saya enggak usah minta tolong kameramen untuk ngerekam ini. Kita tes terbangnya, guys. Ini putarannya berapa? Tes dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wilelelele. Oke, tadi ada kesalahan teknis ya. Jadi ini kita terbangkan dulu lagi maksudnya. Ya, ini putarannya enggak tahu, yang penting agak kenceng aja karetnya. Kita tes terbang. Wih. Lelelelele. Kok ngebeng. Kita ulangi putaran, enggak tahu, yang penting yakin. Gas. Wih. Terbangnya televi masihan. Oke, ini kita trim dikit untuk elevator ya. Kita tes lagi. Putaran enggak tahu, yang penting putaran muter 3 menit. Tes terbang. Wih. Jadi seninya pesawat ini itu selalu mencoba dan mencoba ya. Tes lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Terus up. Kalah angin. Masih tail heavy. Coba kita depankan ini untuk pemberatnya ini ya. Tes terbang lagi arah melawan angin. Yes. Oke. Mantap. Up. Oh, glidingnya dapat ini. Nah, ini. Serunya main pesawat itu ini seperti ini. Wah, ya.
main pesawat ini seperti anak kecil katanya. Tapi anak kecil ya susah juga mainan pesawat ini. Kita coba putarannya agak banyak guys ya. Ini sudah pas ini tadi glidingnya ini. Tes terbang ke sekian kali. Ini anget-anget kuku cuacanya. Gas. Wih, langsung ngebang, mantap. Up. Up. Wih. Mana tadi? Oh, ini guys. Wih. Mantap. Up. Up. Ini anginnya kencang sekali di sini. Wah. Gas lagi. Ya, kalau ngelempar usahakan ke depan, jangan dangak atau ke bawah ya. Lurus aja ini enak. Tes. Wih, belok up. Up. Up high. Up high. Up. Wih. Glide-nya mantap. Mantap, mantap, mantap. Terus. Terus up. 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 Oke, ini lumayan ya. Jadi putarannya ini kalau pakai tangan itu saya patokannya 1 menit putarannya entah dapat berapa, kemungkinan ya cuma dapat 200-an ya. Jadi ini juga masih ada sisa ini. Sisa. Cuma kurang kuat ini karena di sini ada angin juga di sini. Ya. Oke, demikian penerbangan pesawat rubber power ini kan, merek Cobalt ini sebenarnya. Ini merek Cobalt sebenarnya, terus saya decal menjadi Alri. Nah, biar beda saja itu ya. Jadi review ini ya untuk build-nya harus banyak-banyak belajar, saya juga harus banyak belajar. Terus untuk menerbangkannya juga, trim-trimnya juga kita harus belajar dasar-dasar ilmu penerbangan pesawat ya. Kalau dia kurang turun apa yang harus dikerjakan, kalau dia terlalu up apa yang harus dikerjakan ya. Demikian Hidayat Hobi Channel mereview pesawat hobi cerdas ini ya. Ternyata ini enak dan bisa terbang, tapi dengan catatan harus banyak belajar ya. Demikian review pesawat Cobalt ini ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.